Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas tentang dunia perbesian, bisa pembuatan kanopi, tralis, tangga putar, maupun pagar ataupun pintu dorong. Kali ini saya akan membuat dudukan atau pijakan untuk tangga putar. Biasanya orang jika memesan atau order tangga putar pasti menanyakan berapa sih ketinggian untuk pegangan tangan pada saat kita naik dan turun dari tangga putar. Idealnya ketinggian untuk pegangan naik dan turun dari tangga putar, yakni saya buat sekitar 85 cm. Dari 85 cm, jika kita naik atau turun dari tangga putar, kira-kira sepinggang, jadi akan nyaman, akan enak pada saat naik dan turun dari tangga putar. Sedangkan untuk pipa pegangan dari tangga putar, saya memakai pipa 3 in dengan ketebalan 2 mili. Jadi untuk cekungan pipanya dari diameter 9 cm itu menempel pada pipa pegangan untuk tangga putar. Sedangkan dari panjang dari pijakan ini idealnya yakni 60 cm. Untuk sisi lengkung sisi depannya saya buat 30 cm. Jadi jika kita naik dan turun dari tangga putar akan nyaman. Sedangkan untuk pijakan atau alas kaki dari kita naik dan turun, saya memakai bordes orisinil dengan ketebalan 2,4 mili. Jadi tidak perlu diberi tulangan lagi, bordes ini akan kuat menahan pada saat kita naik dan turunnya. Sedangkan bingkai untuk pegangan bordesnya saya memakai siku 33, itu sudah cukup dan mumpuni menahan dari orang naik dan turun dari tangga putar. Sedangkan untuk ketinggian dari pegangan tangga putar, saya memakai setel atau hulu 22 dengan ketebalan 1,2 mili tepat. Itu sudah mumpuni, itu sudah kuat. Terima kasih atas semua support dan dukungannya. Terima kasih.